Kita sedang berada di kota Surabaya, tempatnya juga tempat aku proses ini, proses di Surabaya. Kita akan mengekspor danau dan kapus kampus Unesalida ini berada Jawa Wetan, Kecamatan Lakar Sari, Kota Surabaya. Sedangkan jurusan atau fakultas yang ada di kampus IDA ini ada 8. Pendidikan luar sekolah, pendidikan luar biasa, PGSD, Fakultas Psikologi, dan manajemen pendidikan serta pendidikan berupa. Seperti kampus UNESA Ketintang, kampus Unesalida ini juga dikelilingi danau. Inilah pintu gerbang kampus Unesalida. Kampus UNESA ini merupakan kampus rekreasi, edukasi, dan konservasi. Di depan nampak jurusan baru di UNESA ini, yakni Fakultas Kedokteran UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Di ujung danau kita akan menuju ke Masjid Rusunawa dan pendidikan luar biasa. Nampak di depan gedung Masjid Kampus UNESA. Dan di seberang masjid merupakan gedung baru yang akan diperuntukkan buat Fakultas Kedokteran. Di sebelahnya merupakan rusun mahasiswa. Sebagai kampus yang asri di Kota Surabaya ini, UNESA memiliki view pemandangan kampus yang hijau dan tidak kalah dengan perguruan tinggi negeri atau swasta lain di Indonesia ini.
Ini merupakan jalanan di kampus, di dalam kampus UNESA sendiri, yang bisa dimanfaatkan untuk penduduk sekitar untuk berolahraga dan menikmati panorama alam, view dan fasilitas yang ada di kampus UNESA Surabaya ini. Bersebelahan dari rusun mahasiswa ini ada laboratorium PAUD dan PLB, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA. Tepat di depan masjid terdapat kantor Himapala, Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam. Bagi mahasiswa yang aktif di kegiatan pecinta alam, pendakian, dan kegiatan alam lainnya bisa bergabung di Himapala UNESA. Selain rusunawa, rusun mahasiswa, di UNESA ini juga disiapkan asrama mahasiswa. Ini khusus untuk pendidikan guru sekolah dasar. PGSD. Dan di depan merupakan kampus Fakultas Pendidikan Sekolah Dasar UNESA. Fasilitas yang ada di kampus UNESA LIDA ini sungguh lengkap, mulai dari fasilitas parkir yang terlindung, ada asrama, rusunawa, juga kolam renang. Nampak di depan merupakan tempat sarana healing yang dilengkapi dengan danau, gazebo-gazebo, juga kandang merpati. Nampak di depan merupakan kampus atau Fakultas Bahasa dan Seni. Dan nampak di depan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Untuk mencetak guru-guru olahraga, inilah Fakultas Ilmu Keolahragaan. Fasilitas lainnya adalah dilengkapinya dengan ada gedung seni pertunjukan Sawung Galing. Dan masih dibangun fakultas baru di depan, psikologi dan olahraga, Flora. Depan itu gelanggang olahraga. Masih nampak pengerjaan untuk Fakultas Psikologi, juga Fakultas Ilmu Kedokteran.
dan di depan adalah gelanggang olahraga atau GOR. Dan di depan merupakan Gerahayu Nusa, gedung milik Universitas Negeri Surabaya yang diperuntukkan untuk acara-acara wisuda dan acara untuk rektorat. Gedung Geraha Unesa Surabaya. Kedepannya kampus di Ketintang sedikit demi sedikit kegiatannya akan dialihkan ke kampus Hidayah. Nampak gedung olahraga GOR khusus basket. Dan nampak di depan adalah driving range golf Unesa. Sebagai kampus merdeka belajar, Unesa telah memberlakukan kurikulum merdeka. Demikian perjalanan di dalam kampus Unesa 3. Jangan lupa like, subscribe. Tidak mendengar, tapi akan mendalam informasi wisata atau informasi sejarah dan dunia pendidikan. Terima kasih. Terima kasih.